ini gimana sih? Katanya mau ngajak nonton Galungan. Tak tunggu-tunggu kok gak datang-datang. Ah, tak pernah nyomai saja lah. Nah itu dia, omah nongkrong di situ. Walah. Ayo, katanya mau ngajak nonton Galungan, kok malah tengok-tengok di sini. Tengok-tengok gimana toh, Pak? Justru saya di sini tuh nunggu kamu. Kamu malah datangnya lama banget kok. Oh, tak kira lagi kamu yang mau marani aku. Ternyata malah kamu juga ngantainya aku, malah ngantainan. Kok keting aku? Yowis, ayo, sekarang kita berangkat. Wah, ternyata rame banget ya, Ju. Penontonnya sampai muntel-muntel. Iya, Per. Penontonnya tua, enam, gede, cilik, wis pokoknya tumbuk glek jadi siji. Es, wis rasa ngomong terus, Per. Wis awake dhewe melu njukit. Ayo, ndelok. Galungan iki wis jos pokoknya iki. Ternyata benar-benar meriah ya, Yu. Baru kali ini saya nonton Galungan, Yu. Iya, jelas dong, Per. Soalnya yang main bujang Galung itu anak kecil, jadi penonton pada seneng, Per. Saya juga seneng, Yu. Kalau ada anak kecil, lincah main kesenian tradisional seperti itu tadi. Jadi untuk penerusnya itu ada gitu loh, Yu.